الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Salat berjamaah dengan orang yang belum dihitan atau masih aklaf, berkulfah, maka hukum sah atau tidaknya berjamaah salatnya adalah tafsil. Pertama, apabila yang menjadi imam belum dihitan, atau masih aklaf, entah si imam tersebut belum balik ataupun sudah balik, maka hukumnya sah tapi makruh. Sedangkan alasan kemakruhannya, terletak masih dimungkinkannya imam sholat yang belum dihitan, membawa najis dalam kemaluannya yang tidak terjangkau air saat bersuci dari hadas kecil. Rincian kedua adalah, apabila yang belum dihitan tersebut menjadi makmum, bukan jadi imam, maka yang sudah dihitan, masih tetap mendapatkan fadilah jamaah. Berbeda jika yang menjadi imam orang yang sudah dihitan, dan semua makmumnya masih aklaf atau belum dihitan semua, maka dalam kondisi ini, hukum jamaahnya sah tanpa makruh. Karena selama imamnya mempunyai sifat kesempurnaan untuk menjadi imam, maka imam tersebut bisa menanggung kekurangan makmum. Referensi diambil dari Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj wa Khawasis Syarwani wal Ibadi, juz 2 halaman 289. Ibaratnya adalah Qauluhu utawi dawuh musonif, watukrohu imamatul aklaf ila akhirihi, dimakruhkan jadi imamnya orang berkulfah, la ala wajahu, menowo-menowo dasar kemakruhan, anal kulfata, saktemeni kulfah, ikurubama manaat, terkadang nyegah opo kulfah, usyulal mai, ing tumekani banyu, ilama, maring perkoro, tahtaha, kang ing dalem ngisori kulfah, wahti malu najasati, utawi nanggung najis, iku kafin, nyukupi, fil karohati, ing dalem hukum makruhe. Artinya, dasar kemakruhan imam jamaah sholat yang beraklaf adalah, memungkinkan tidak sampainya air pada yang di bawah kulfah, kulit penutup kepala penis. Kondisi imam yang membawa najis yang terletak di bawah kulfah, sudah memenuhi alasan kemakruhannya. Sementara di halaman 483 juz 2 kitab Al-Khotibah Sarbini, Muhnil Mutajila Makrifati Ma'ani Al-Fadil Minhaj tertulis. Watukrohu, London makruhaken, opo imamatul aklafi, dadi imami wong durung sunat, bakda bulugihi, ing dalem sakwi sebalek kiwong, lakoblahu, ora ing dalem sak durung ngebalek, kama, koyo keterangan, kolahu, kang wis dawu ingma, sopo Ibnu Siba, Syekh Ibnu Siba. Syekh Ibnu Siba, dalam hal ini mengatakan bahwa, makruhnya sesudah dia balek, bukan sebelum balek. Akan tetapi, mayoritas menyatakan, belum balek, ataupun sudah balek, orang aklaf makruh menjadi imam sholat. Sebagaimana referensi yang juga diambil dari Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Minhajul Qawim Syarhul Muqaddimatul Hadramiyah, halaman 165. Watukrohu imamatul fasiki, ila ankola, wa imamatul aklaf. Wa imamatul aklafi, lan dimakruhaken, opo dadi imame wong kang durung sunat, wal, iktidau, lan makruh opo dadi makmum, bihi, kelawan aklaf, sopo sing dimaksud aklaf, wahwa, utawi al aklaf, iku alazi, wong, lem yuhtan, kang durung disunat sopo wong, sawaun iku podo, ma, utawi waktu, koblal bulugi, kang ing dalem sedurung ngebalek, wama, lan waktu, bakdahu, kang ing dalem sakwi sebalek, lian, nahu, krono sak temeni kelakuan, iku kotla yuhafidu, terkadang orang rekso sopo aklaf, alama, ingatase perkoro, yustarotu, kang den syarat take opoma, lisihati solatihi, maring syarat sah solate aklaf, fadlan, opo maneh, an imamatihi, saking dadi imame aklaf.
wahwa, utawi syarat sahe solat, iku go selu jami ima, mbasu sekabihane perkoro, yasilu, kang tumeko, ilehi, maringma, opo al baulu, uyuo, mima, nyatane perkoro, tahta kul fatihi, kang tetep ing dalem ngisore kul fahe aklaf, lian, naha, krono sak temeni kulfah iku lama kanat nalikane ono opo kulfah iku wajib batal izalati wajib dibuang kana mongkul ono opo ma perkoro tahtaha kang ing dalem ngisore kulfah iku fi hukmit dohiri ing dalem hukum dohir. Artinya, dimakruhkan aklaf menjadi imam dan juga dimakruhkan bermakmum padanya. Al-aklaf adalah orang yang belum disunat. Adapun kemakruhan al-aklaf menjadi imam, itu sama antara dia belum balik atau sudah balik. Karena al-aklaf terkadang tidak menjaga syarat sahnya sholat, terlebih lagi dalam hal menjaga keimamahannya. Yaitu membasuh keseluruhan wilayah yang terkena kencing, termasuk wilayah di bawah kulfahnya. Karena, ketika hukum membuang kulfah adalah wajib, maka membasuh area di bawah kulfah juga wajib. Karena masuk dalam hukum anggota badan yang dohir. Berikut ini, referensi dari kitab-kitab kuning lainnya.